Pertama sekali, saya ingin maklumkan bahawa tujuan kita majlis pada malam ini adalah untuk kita beri penerangan berkenaan dengan isu-isu permasalahan veteran. Dan kebetulan Datuk Juri Rosli adalah anak seorang pejuang di Taman Samudra. Memang dia tak nak, diserahkan dan akhirnya berpecahlah. Bila berpecah, kita tak kuat. Yang kita kuat sekarang nak bertanding. Contoh di lenggung ni mungkin tunjuk. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb. Asy-Syaikh Ustaz Ibrahim, saya mengaji dengan dia. Dia menyatakan kepada saya, zamu dalam askar mu kerja molek-molek, mu jaga disiplin. Saya tak pernah kena charge daripada undang-undang tentera, tak ada, bersih. Semua CEO